Hai semua, Assalamualaikum. Semoga saya Hanif Miswan. Kali ini kita berjaya dapatkan seorang atlet lumba basikal negara, Shah Firdaus Shahrom, yang ingin berkongsi dengan kita persiapan Hari Raya pada tahun ini. Perbezaannya kerana mereka semua berada di luar negara. Okey, untuk itu kita bersama dengan Shah Firdaus. Terima kasih kerana sedia bersama kami. Mungkin yang pertamanya boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana sambutan Hari Raya Fitri buat tahun ini bagi anda? Okay, perayaan tahun ini bagi saya tak ada beza pun dengan perayaan sebelum ni. Yang membezakan perayaan tahun ni dan tahun lepas ialah saya beraya seorang tanpa rakan-rakan sepasukan. Jadi itu je lah saya rasa yang membezakan perayaan tahun ni dan tahun lepas. Okay, kita sendiri maklum macam atlet-atlet negara terutamanya sedang dalam persiapan menghadapi suatu kejohanan. Kebiasaannya memang meraihkan aktiviti di luar negara bersama dengan rakan-rakan. Mungkin apa sebenarnya perbezaan yang Shah sendiri rasakan berhari raya di luar negara? Bagi saya, beraya dekat sini dengan overseas dengan Malaysia lebih kurang je. Cuma kita rindulah suasana yang ada kat Malaysia. Dan yang paling ketara sekali, kita tak dapat beraya dengan kedua ibu bapa kita dan adik-beradik lah. And macam dekat sini, kita orang still boleh semayang raya and boleh ziarah-muziarah. So, jadi benda-benda tu macam basically sama je lah macam kat Malaysia. Cuma itulah suasana tu berbeza sikit lah. Okay, mungkin ada yang nak tahu juga berkenaan dengan rutin yang dilakukan sebagai seorang atlet ni. Biasanya sambut raya pada waktu pagi. Dan selepas tu adakah macam makan-makan dulu ke, atau terus turun training ke, atau rehat sehari ke? Macam mana Shah? Biasanya rutin di hari raya ni memang kalau ada kawan-kawan sebelum ni, kita orang akan masak-masak macam hari raya dekat Malaysia kan. Macam-macam ada ketupat apa semua, maksudnya ketupat instant tu kan. Tapi bila dia orang tak ada ni, bila saya seorang, saya akan masak untuk portion saya sendiri je lah. Daripada segi training, selama saya berada di Australia ni, tak pernah lagi kita orang dapat day off untuk beraya, untuk few days untuk beraya, tak ada. Sebab yalah, lagi pun kat sini kan, kita nak pergi beraya mana sangat kan. And then coach akan tukarlah training program tu. Maksudnya dia akan daripada dua session, which is pagi dan petang, dia akan tukar untuk pagi je lah. And petang tu kita boleh beraya lah. So pagi tu kita akan start gym dalam pukul 6, and then 6.30 atau 6. And then after that kita boleh lah prepare, saya boleh prepare and then pergi semayang raya ke apa semua. So macam tu je lah rutin apa ni, hari raya. Okay, kita nak sentuh juga persiapan dengan persiapan Olimpik ini. Shah, kita tahu Olimpik pada bulan Julai nanti. Sekarang ni macam mana persiapan? Adakah persaingan antara Shah dengan Azizul Hasni ataupun Jijo ini ramai orang nak tahu juga? Dan adakah tekanan sebenarnya apabila sukan lumba basikal track ini terutamanya adalah sebuah acara yang diletakkan harapan pingat? Harapan saya dalam persiapan ke Olimpik Tokyo ni adalah untuk jaga kesihatan, and kedua nak avoid lah daripada sebarang kecederaan. Sebab bila kita ada kecederaan, memang akan mengambil masa yang lama untuk recover. And then dalam dari segi kesihatan pula, dengan musim-musim pandemik ni sekarang ni kan, so kita kena jagalah, memang sangat berjaga-jaga. Sebab bila in case perkara itu berlaku, perkara tak diingini berlaku, memang Olympic dream to gone lah orang kata. So memang nak kena very careful and sangat berjaga-jaga. Expectation saya dekat Olympic Tokyo ni, saya rasa dah banyak kali dah reporter tanya saya soalan yang sama. And saya sendiri pun dah banyak kali respon benda yang sama. Sebab yelah, tak ada pun atlet yang nak pergi dekat satu-satu competition tu untuk kalah ataupun untuk just compete je. Tak ada, semua datang sana nak menang. Jadi macam saya tak nak letak harapan yang tinggi untuk diri saya sendiri. Saya tak nak letak pressure atas diri saya sendiri. Sebab apa yang saya tahu, saya nak fokus diri saya sendiri, persiapan saya sendiri, apa yang saya perlu buat. So jadi saya just sampai sana, kita buat try my best lah. InsyaAllah kalau rezeki tu menyebelahi kita, tak ke mana kan, insyaAllah. So saya harap seluruh rakyat Malaysia boleh mendoakan kami semualah. Baik Shah, terima kasih banyak di atas perkongsian ini. Mungkin yang terakhirnya, ucapan Hari Raya Aidilfitri daripada Shah sendiri
kepada seluruh peminat, penyokong dan juga ahli keluarga. Silakan. Okay, kepada yang mengenali diri saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Tak lupa juga kepada kedua ibu bapa saya dan adik-beradik, saya mengucapkan selamat Hari Raya. InsyaAllah ada rezeki, kita akan beraya bersama. And di kesempatan ini jugalah saya nak berharap seluruh rakyat Malaysia dapat mendoakan kami semua kontingen negara agar dapat melakukan yang terbaik dekat Olimpik Tokyo nanti, insyaAllah. Terima kasih. Itu dia temu bual kami bersama dengan Syah Firdaus Syahrom, pelumba basikal negara. Selamat Hari Raya kepada mereka semua. Semoga terus berjuang dan tabah menghadapi segala dugaan beraya di perantauan dan demi mengharumkan nama negara Malaysia.